Lomba balap karung, lomba makan kerupuk, dan lomba uji kecepatan lainnya pasti udah biasa ya di lomba Agustusan Indonesia. Selain Indonesia, ternyata India juga merayakan lomba Agustusan yang gak kalah seru loh. Namaste Meredos, kembali lagi ke channel Thai Ups, channel belajar di India. Meredos mau berkuliah di India, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk informasi perkuliahan lainnya. Lomba Agustusan di India bukan hanya sebagai perayaan nasional, namun sebagai penjunjung prestasi. Yuk disimak, mana tahu Indonesia juga dapat mengimplementasikan lomba-lomba ini di Lomba Agustusan. Yang pertama, Lomba Video Making tentang Fisik Barat. Berbeda dengan Indonesia yang sering fokus pada lomba fisik, India menggelarkan kompetisi yang lebih modern dan terbuka untuk semua kalangan, terutama mereka yang tertarik pada teknologi dan inovasi. Fisik Barat merupakan sebuah visi dengan tujuan untuk memperingati kemajuan yang telah dicapai di India sejak kemerdekaan. Jadi, lomba ini mengajak masyarakat untuk membuat video yang menyoroti tentang perkembangan India di bidang sains, teknologi, pendidikan, hingga inklusi sosial. Selain video making, ada juga lomba kuis nasional dengan tema berikut. Yang pertama, Atmanirbhar Bharat, yang menyoroti langkah-langkah India menuju kemandirian dalam produksi pertahanan. Kedua, kuis yang menggali sejarah panjang perjuangan India melawan penjajahan. Ketiga, kuis yang menampilkan kekuatan militer India dalam sejarah dan zaman modern. Keempat, simbol dan tradisi nasional, yang menggali simbol-simbol kebanggaan dan tradisi India yang mencerminkan identitas bangsa. Wah, kalau lomba ini diadakan di Indonesia dan pemenangnya dapat hadiah, masyarakat Indonesia pasti bakal sibuk belajar sejarah, bukan hanya di kelas, tapi juga di bulan Agustus ya, hehe. Lalu ada juga lomba menggambar Mission of Life untuk masyarakat yang suka berkreasi. Eits, walaupun terdengar sederhana, lomba ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan diri mereka sambil memperkuat kesadaran akan lingkungan sekitar. Peserta diajak untuk berkreasi dengan menggambarkan praktik sehari-hari yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dalam karya seni mereka. Lomba kali ini mirip banget dengan lomba baju daerah ya. Kalau di Indonesia, lomba ini menggunakan pakaian adat yang menunjukkan ciri khas setiap daerah. Bedanya, lomba busana patriotik di India meng-highlight elemen-elemen seperti kadi, tekstil tenun tangan, dan pakaiannya yang dilimit dengan warna bendera India, yaitu orange, putih, dan hijau. Tentunya, lomba ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melestarikan dan mempromosikan kekayaan budayanya. Selain menggambar dan kuis, ada juga lomba menulis esai. Memang terdengar simpel ya, tapi tulisan ini dapat memberikan masyarakat muda India untuk memberikan suara mereka tentang negaranya. Lomba dengan tema Ek Bharat serta Bharat menggunakan platform yang dinamis untuk merenungkan perjalanan India menuju kehebatan. Boleh nih dimasukkan di Lomba Agustusan Indonesia agar kita juga bisa menyuarakan ide kita untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, gimana Meredos? Seru-seru ya? Tipe lomba ini membantu masyarakat untuk lebih banyak belajar dan menjunjung prestasi mereka dalam bidang teknologi. Kira-kira Meredos mau dengar tentang lomba Indonesia yang unik gak nih? Yuk ditulis di kolom komentar. Kalbi, Alfida, Nakena, Firmilenggi.